Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar teman-teman para subscriberku semua? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Oke, kembali lagi nih di channelnya aku, Ismail Hira. Nah, pada video sebelumnya aku sudah buatkan masker untuk mengatasi wajah berkeringat dengan menggunakan bahan alami. Kemudian di situ kan banyak juga yang komen, katanya Kak, setelah pakai masker ini, kemudian si keringat aku berkurang, apakah lanjut terus pakai maskernya? Kemudian, nah, ini jawabannya sesuai janji aku, karena setelah kalian menggunakan masker dari bahan alami, kalian harus melanjutkan dengan yang namanya skincare khusus untuk wajah berkeringat. Jadi untuk kalian yang wajahnya suka keringatan kayak aku, sebaiknya kalian mulai sekarang harus dirawat wajahnya dengan menggunakan skincare anti keringat. Karena kalau misalkan kita pakai bedak, malah si bedaknya itu cepat luntur. Kalau dalam bahasa Sunda itu istilahnya ngelelet ya. Jadi aku waktu itu, karena waktu ya sebelum aku kenal YouTube ini, wajah aku keringatan banget. Kemudian aku selalu kayak pakai bedakan terus kan. Kalau keringatan misalkan si bedaknya udah luntur, aku pakai lagi, touch up lagi kayak bedak kayak gitu. Tapi aku gak sadar sebenarnya si bedak itu tidak bisa menahan keringat 100%, karena dengan menggunakan bedak malah itu membuat wajah aku banyak komedo, kemudian banyak juga flek-flek hitam. Nah, untuk kalian mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Jadi dari sekarang sebaiknya sih untuk merawat wajah agar tidak banyak keringatan, sebaiknya jangan menggunakan bedak dulu. Kalaupun mau, lebih baik menggunakan bedak yang bisa menyerap yang namanya keringat. Oke, gak usah lama-lama, sekarang aku kasih tahu aja. Ini ada skincare yang sangat bagus sekali untuk mengatasi wajah berkeringat. Pokoknya kalian harus perhatikan baik-baik ya. Ya, minimal kalian harus beberapa kali mungkin putar videonya biar sampai ngerti. Jadi skincare ini aku akan bagi dua ya. Pertama adalah morning skincare. Jadi ini skincare untuk di pagi hari. Nah, pertama, misalkan kalian habis bangun tidur, pastinya harus menggunakan yang namanya face wash. Di sini aku saranin kalian menggunakan face wash yang bahan dasarnya itu aloe vera gel. Nah, di sini aku menggunakan Wardah facial wash. Ini isinya berapa ya, 60 ml. Ini harganya Rp15.000. Nah, aku beli, makanya aku gak copot biar gak lupa ya. Ini aku belinya di toko kosmetik yang aku gak beli di minimarket, karena kalau di minimarket ini harganya hampir 19 ribuan lah. Jadi lebih baik kalau kalian beli kosmetik, lebih baik ya ke toko kosmetik biar harganya agak murah dikit ya. Oke, kenapa aku pakai facial wash yang mengandung aloe vera? Karena si facial washnya ini bisa melembabkan kulit juga. Kemudian lihat aja sih di belakangnya, ini bagus juga karena bisa menenangkan dan juga memberikan efek melembabkan pada wajah. Nah, caranya kalian tinggal buka aja sih. Ini nih si facial washnya ini kayak gini. Ini bening. Kelihatan gak sih? Oke, jadi kalian tinggal pakai aja ini. Habis bangun tidur ya pakainya. Oke, aku coba aja. Nah, oke, jadi si facial wash dari yang mengandung aloe vera gel ini biasanya nggak terlalu banyak busa ya, cuma ini enak banget, nggak terlalu lengket di wajah. Oke, pokoknya kalian harus pakai ke area wajah secara merata aja kayak gini. Kemudian jangan lupa habis ini cuci muka ya, harus, ini kan facial wash jadi ya harus dicuci. Boleh deh dijamin dulu beberapa detik aja, kemudian baru cuci. Oke, aku cuci muka dulu ya. Nah, ini aku habis cuci muka, jadi setelah dibasuh pun, jadi sehingga terlalu banyak busanya sih, buat aku facial wash yang kayak gini bagus banget untuk kalian yang pengen mengurangi keringat pada area wajah. Ini juga lembab banget tuh, ini enak. Oke, setelah ini kita lanjut ya. Nah, karena ini namanya morning skincare, jadi misalkan kalian pengen berangkat kerja
ataupun mau ke kantor ya, mau ke tempat kerja ataupun kemana aja. Langkah keduanya adalah aku menggunakan serum. Ini aku pakai serum dari Wardah. Ini berapa mili sih? Oh, ini 5 mili. Ini 5 mili, ini serum Wardah. Kelihatan kan? Ini ukurannya kecil, ini 5 mili. Ini harganya Rp10.000 aja. Kenapa aku pakai ini? Ya, pertama sih murah. Kemudian ini juga mengandung vitamin. Kalau yang bagusnya sih kalian menggunakan yang serum yang agak gedenya itu lebih bagus. Cuma aku karena pengiritan jadi pakainya yang ini. Oke, lanjut ya. Tadi aku pakai serum ini. Kenapa ini harus wajib banget dipakai, digunakan setiap hari, terutama untuk morning skincare, karena dengan menggunakan serum ini bagus banget untuk menutrisi kulit wajah, kemudian juga dapat menangkal radikal-radikal bebas yang ada pada wajah gitu kan. Jadi lebih baik untuk pagi hari kalian harus menggunakan yang namanya serum. Oke, ini serumnya aku buka. Mana sih? Oh iya, ini serum Wardah putih. Oke, aku pakai aja ya. Nah, untuk kalian nih yang nanya-nanya kenapa tadi facial washnya dari Wardah, kemudian serumnya dari Wardah, sebenarnya aku nggak disponsorin, nggak di endorse ya. Cuma ini aku lagi suka aja pakai produknya Wardah. Karena aku pengennya sih yang serumnya yang agak gede itu kan banyak yang dari produk lain, cuma ya itu kembali lagi sama budgetnya. Jadi pengiritan aja sih. Yang untuk pakai serum ini 2-3 hari juga habis. Lebih baik kalau kalian punya yang budget lebih baik menggunakan serum yang pakai cukup gitu, yang gede, jadi biar awet aja untuk sebulan bisa dipakai. Kalau ini untuk akhir bulan atau lagi pengiritan aja. Tapi yang lebih baiknya sih yang mengandung kolagen ataupun vitamin. Nah, ini serumnya udah aku pakai. Abis ini jangan langsung kalian tancap lagi dengan yang lainnya, biarkan ini si serumnya meresap dulu. Jadi biarkan dulu sekitar 3-5 menit aja biar bagus, biar meresap ke jaringan-jaringan epidermis kulit wajah. Diamin aja dulu. Oke. Karena ini cuacanya sekarang sih emang lagi banyak musim penghujan. Cuma kalau yang namanya keringetan tetap aja ya. Aku juga nggak ngapa-ngapain di rumah, tetap aja keringat selalu ada. Cuma sekarang mungkin agak berkurang. Sekarang setelah aku menggunakan skincare ini. Jadi kayak gitu sih. Next, sekarang ini kan udah aku diamkan beberapa menit. Ini udah agak kering juga, udah meresap ya ke dalam. Jadi sekarang langkah ketiga yaitu dengan menggunakan yang namanya pelembab. Nah, di sini aku menggunakan aloe vera gel. Ini aku pakai merek Herboris ya. Ini bisa dilihat. Ini harganya kelihatan nggak? Ini Rp27.000. Berapa isinya sih? Kalau nggak salah ini berapa mili ya? Oh 100 gram. Ini isinya 100 gram. Harganya Rp27.000. Kalau merek lain kayak Wardah itu harganya Rp37.000. Kalau aku cek kemarin, kalau di minimarket itu sampai Rp43.000. Itu terserah kalau buat aloe vera gelnya, pelembabnya. Yang penting kalian pakai pelembab aloe vera gel, mereknya terserah mau pakai apa. Itu disesuaikan dengan budget aja. Nah, kenapa harus pakai pelembab? Karena kan kalau misalkan kita keringetan, pastinya si kulit akan menjadi lebih kering, karena kan si keringat terus bercucuran, pastinya kulit jadi kering. Ini tujuannya untuk melembabkan dan juga untuk menghidrasi kulit, jadi si biar kulitnya lembab kembali, biar sejuk kembali, biar si kemudian setelah itu biar keringat pun tidak terlalu banyak keluar. Ini si tujuannya. Oke, ini bagus banget sekarang. Oh, ini juga bagus katanya untuk menghaluskan dan juga menyejukkan kulit wajah. Teksturnya ringan dan mudah menyerap dan tidak lengket. Oke, sekarang aku mau cobain. Kalian lihat aja sih, ini warnanya putih karena ini aloe vera. Aslinya putih. Nih, kelihatan kan? Jadi setelah ini kalian pakai aja aloe veranya. Ini untuk pelembab.
Cus pas langsung di usapan pada wajah, ini langsung beneran, langsung dingin banget, langsungnya segitu deh. Wah, ini pokoknya recommended buat kalian, pokoknya kalian harus pakai pelembab yang dari aloe vera gel. Ini wangi juga sih. Pokoknya ini letakkan aja pada area wajah. Gini. Ini udah. Habis ini jangan langsung di tempelin apa-apa dulu, jadi biarkan dulu si gelnya ini meresap. Jadi kalau habis pakai lembab, jadi biarkan dulu si kulitnya, kulit wajahnya kering minimal 5 menit. Jadi tunggu aja sampai 5 menit biar si gelnya meresap ke dalam, biar menutrisi kulit juga. Jadi biarkan aja dulu, kalian boleh santai-santai aja dulu ya. Boleh lihat nonton TV dulu apa apalah pokoknya. Biarkan dulu aja, jangan langsung ditancap sama yang lain. Jadi biarkan ini aja. Oke. Nah, ini ya, wajah aku sudah aku diamkan beberapa menit tadi, sudah aku pakai pelembab. Sekarang langkah selanjutnya, mungkin kalian pertamanya tanya apakah boleh setelah ini menggunakan bedak ataupun dengan yang lainnya. Menurut aku sebaiknya kalau kalian mau pakai skincare ini rutin, jadi sebaiknya jangan dulu pakai bedak deh. Lebih baik kalian menggunakan alternatif lainnya, yaitu dengan menggunakan boleh krim pencerah atau apapun. Kalau di sini aku menggunakan yang namanya Fair and Lovely. Ini sesetan, ini murah banget, harganya 3.500an. Isinya itu 9 gram. Ya ini terjangkau lah, ini ekonomis. Kalau sama aku kebeli ya, kalau harga segini. Kalau mau yang gedenya ada, yang tubuhnya itu kalau nggak salah berapa ya, 25.000an. Aku kemarin nanya, jadi, tapi aku ya namanya pengiritan, jadi lebih baik menggunakan yang sesetan kayak gini. Ini juga ampuh banget, bagus banget. Oke, setelah tadi aku pakai pelembab, sekarang aku pakai yang namanya krim pencerah. Nah, dengan menggunakan krim pencerah, jadi si wajah tidak terlalu kelihatan berkeringat ya, karena dengan menggunakan krim ini si wajah tidak kelihatan luntur gitu kan kalau misalkan kalian keringatan. Tapi menurut aku setelah kalian pakai skincare ini pastinya sih wajah tidak terlalu banyak berkeringat. Ini oleskan aja pada wajah secara merata. Menurut aku pakai krim ini juga tahanlah untuk beberapa jam. Jadi kalian tidak usah touch up dulu, biarin aja dulu misalkan istirahat, kalau kerja ya boleh pakai lagi yang namanya krim ini. Nah, ini cerah banget, menurut aku bagus. Kalau untuk krim pencerahnya kalian boleh pakai merek apapun sih. Kalau menurut aku, kalau aku sukanya Fair and Lovely, ya aku pakai ini. Kalau kalian mungkin suka dengan merek lain boleh, asalkan cocok di kulit kalian aja sih. Kalau ini lebih pribadi aja aku pakai Fair and Lovely. Oke. Nah, ini sudah. Jadi kalau udah gini ini bagus banget sih. Jadi kalian tidak usah pakai bedak lagi, kalau menurut aku udah gini aja, ini udah cukup. Oke, abis pakai krim pencerah, apalagi nih, apakah udah aja? Sebenarnya ada langkah selanjutnya, cuma ini lebih ke apa sih, situasional aja. Mungkin kalian kalau keseringan terpapar sinar matahari ataupun kerjaannya yang menurut kalian ada di luar, di rumah atau di lapangan terbuka, sebaiknya kalian menggunakan yang namanya sunscreen. Oke, di sini aku menggunakan sunscreen merek Emina. Ini mengandung SPF 30. Oke, kemudian ini beratnya 60 mili. Apalagi ya, oh ini harganya Rp26.000 kalau Emina ya. Kalau dari Wardah aku cek kemarin itu harganya 30.000-an. Jadi terserah sih pakainya yang mana. Cuma komut aku kalau mau pakai sunscreen jangan terlalu banyak SPF-nya, lebih baik SPF 30 aja. Nah, ini aku buka. Nah, ini kelihatan kan ini warnanya putih cuma agak kekuningan dikit ya. Nah, ini sunscreen-nya.
Oke, sekarang aku tinggal pakaikan wajah pada wajah aku. Ini lembut banget, enak. Ada wanginya juga sih, cuma nggak terlalu menyengat gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau kalian walaupun udah pakai sunscreen, tetap aja sih jangan terlalu berlama-lama di area terbuka ataupun terpapar sinar matahari langsung. Tetap aja sih kalau kalian misalkan ngehajakeun ya habis pakai sunscreen, misalkan berjemurnya jadi 3 jam atau 4 jam, ini malah akan membuat wajah menjadi kebakar gitu kan, wajah kemerahan, kebakar. Tetap aja walaupun pakai sunscreen, jadi jangan terlalu lama aja sih buat aku. Oke. Pakai sunscreen juga bagus juga, selain dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari, juga dapat yang namanya mengurangi flek-flek hitam ataupun kerutan pada wajah. Karena misalnya flek hitam itu salah satunya karena efek buruk dari paparan sinar matahari. Oke. Nah, ini udah. Sekarang kalau udah gini, udah semuanya bisa langsung berangkat ya. Tetapi selain itu, ini aku punya satu lagi produk. Sebenarnya ini harus wajib kalian bawa, wajib banget. Ini apa sih? Nah, ini yang terakhir adalah face mist. Aku pakai yang dari Pixi ya. Ini berapa mili sih? Nah, ini 60 mili, harganya coba dilihat, ini Rp26.000 ya. Oke, kenapa kalian harus pakai face mist? Ini buat menyegarkan biar kulit enggak kering karena seharian berkeringat. Ini juga bagus banget. Kemudian lihat deh, face mist dari Pixi ini bagus banget karena dapat menghidrasi, melembabkan, memberi kesegaran pada kulit. Kemudian ini mengandung vitamin E dan juga ekstrak green tea Jepang. Ini bagus banget untuk menyerap yang namanya keringat kalau kandungan green tea-nya. Kemudian ini juga dikenal sebagai antioksidan. Nah, ini bagus banget. Ini recommended banget buat kalian yang ingin menggunakan face mist untuk mengurangi ataupun menyejukkan kulit dan mengurangi yang namanya keringat pada area wajah. Oke, cara penggunaannya gampang banget, kalian tinggal semprotkan aja, tapi jangan terlalu dekat. Kemudian untuk mata ya, kalau mau pakai face mist biar gak kena mata gitu. Oke, semprotkan aja. Seger banget pokoknya. Kalau habis gini, apakah harus pakai tisu kah ataupun dielap? Gak usah sih menurut aku, karena dengan menggunakan face mist ini juga akan kering dengan sendirinya. Jadi biarin aja. Ini biar apa sih? Menghidrasi kulit, menutrisi kulit juga, biar kulit menjadi lembab. Kemudian biar kulit tidak kering karena kita sering keluar keringat pada area wajah. Oke, habis ini sebenarnya ada lagi sih, satu lagi. Cuma aku gak beli kemarin, lupa. Sebaiknya kalian harus bawa ya, kayak tisu nih. Tisunya sebaiknya pakai tisu yang buat anti keringat itu, ada kan, buat tisu anti keringat atau buat melap keringat, bukan tisu yang kayak gini sih. Tapi kalau gak ada, gak apa-apa pakai tisu yang kayak gini. Cuma lebih baiknya kalian sediakan tisu yang khusus untuk wajah berkeringat, itu lebih apa sih, lebih higienis dan juga lebih bagus. Yang lebih bagus maksudnya dapat menyerap keringat berlebih pada area wajah. Oke, tadi aku sudah pakai tahapan skincare atau morning skincare untuk wajah berkeringat. Coba aku review lagi ya. Pertama, tadi aku menggunakan yang namanya facial wash. Aku menggunakan facial wash yang mengandung aloe vera. Jadi buat aku ini recommended buat kalian. Jadi kalian harus pakai facial wash yang kayak gini biar dapat menutrisi kulit, menghidrasi kulit juga, dan biar kulit menjadi lembab. Kemudian tahap yang kedua, aku gunakan serum. Serumnya itu sih terserah, cuma kalau mood aku lebih baik yang serumnya mengandung kolagen dan juga vitamin E, kayak Wardah ini bagus banget. Kemudian tahap selanjutnya yaitu aku menggunakan tadi adalah aloe vera gel. Aku menggunakan merek Herboris. Kalian terserah pakai pelembabnya
merek apa, tetapi harus ini wajib banget menggunakan yang namanya aloe vera gel. Selain melembabkan dan juga menutrisi kulit, ini juga dapat menghidrasi kulit akibat dari keluarnya keringat yang berlebih pada area wajah. Oke. Kemudian setelah itu si wajah diamkan dulu ya beberapa menit. Kemudian kalau kalian mau pakai bedak sih terserah, cuma kalau menurut aku kalau lagi pakai skincare gini nggak usah pakai bedakan dulu, lebih baik kalian pakai krim. Tapi di sini aku menggunakan krim pencerah dari Fair and Lovely. Ini krim pencerah harian, ini harganya murah banget karena ini sasetan. Ini harganya 3.500, ini juga banyak kok di warung-warung ataupun ya di toko kosmetik ini juga banyak. Kemudian yang kelimanya adalah aku tadi menggunakan sunscreen, cuma ini adalah sebagai penunjang aja. Kalau misalkan kalian seringnya terpapar sinar matahari secara langsung atau sering keluar rumah, ya sebaiknya kalian harus menggunakan sunscreen biar ini si kulit wajah terproteksi, biar kulit wajah tetap lembab, gak kering. Kemudian dengan menggunakan sunscreen juga wajah tidak cepat kusam, keriput, dan juga tidak ada bintik-bintik hitam ataupun flek hitam di wajah. Kemudian selanjutnya yang harus kalian wajib bawa keluar rumah adalah face mist. Aku tadi menggunakan yang namanya Fixy Aqua Beauty. Buat aku ini recommended banget buat kalian yang ingin menggunakan face mist, sebaiknya menggunakan face mist yang mengandung vitamin E dan juga ekstrak green tea, karena ini bagus banget untuk menghidrasi kulit yang kering akibat terlalu banyaknya keluar keringat dari wajah ya. Jadi ini bagus. Habis itu kalau kalian ada jangan ketinggalan yang namanya tisu. Tisunya lebih baik pakai tisu khusus untuk mengelap keringat atau tisu anti keringat, karena selain lebih higienis, tisu ini juga dapat mengelap keringat. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai tisu yang aku punya kayak tisu ini. Ini juga bagus untuk mengelap keringat ya. Oke, jadi itu rangkaian produk yang aku gunakan untuk morning skincare untuk mengatasi keringat pada area wajah aku. Nah, ini wajah aku setelah menggunakan rangkaian skincare tadi. Jadi wajah aku sekarang menjadi lebih lembut, kemudian lembab, cerah juga sih karena aku tadi pakai krim. Selain itu yang lebih penting adalah wajah aku sekarang tidak keringetan lagi. Biasanya sih kalau jam-jam segini aku suka banyak keringetan, tapi sekarang sudah nggak ada lagi karena aku rutin banget setiap hari menggunakan rangkaian produk skincare ini. Jadi mungkin ya sedikit-sedikit keringatnya mulai menurun ya, karena mungkin tadi si pori-porinya juga ketutup sama pelembab dan juga serumnya. Jadi si pori-porinya mungkin agak mengecil ya, jadi si keringat tidak keluar banyak pada area wajah. Jadi itu ya tahapan produk yang aku gunakan untuk morning skincare untuk mengatasi wajah berkeringat. Nah sekarang kita coba hitung-hitungan deh berapa sih harganya yang harus kita keluarkan untuk mengatasi wajah berkeringat dengan menggunakan morning skincare ini. Oke, coba hitung aja sih. Cuma menurut aku ini tidak lebih dari 100.000 ya. Oke, pertama ini Wardah Aloe Vera 15.000. Kemudian ini serum 10.000, udah 25 ya. 25, kemudian ini pelembab 27, berarti 52 kalau enggak salah ya, 52. Habis itu pakai ini 3.500, 55.500. Kemudian pakai ini sunscreen 26.000. Berapa tadi? 52.500 ya, tambah 26. Hitung aja deh sendiri. Kalau enggak salah hampir 70-an ya, 70. Kemudian pakai yang ini face mist 26, 96.000 ya. Kemudian kalau ada pakai tisunya, jadi menurut aku kalian harus mengeluarkan kurang lebih 100.000-an aja buat morning skincare untuk mengatasi area wajah berkeringat. Menurut aku segini ini cukup untuk keperluan kalian sebulan. Oke, setelah ini apakah kalian tertarik untuk menggunakan morning skincare yang aku buat tadi? Kalau yang pengen coba-coba silahkan, cuma di sini aku tekankan adalah mungkin setiap jenis kulit berbeda-beda ya, tergantung cocok apa enggaknya. Cuma menurut aku sesuaikan aja si produk tadi dengan wajah kalian. Tapi yang aku tekankan di sini yang bagusnya adalah dengan menggunakan aloe vera gel dan juga green tea, itu yang bagus banget untuk menyerap dan juga menghidrasi kulit agar kulit tidak kering. Dan yang penting adalah kulit wajah tidak berkeringat berlebih lagi. Oke.
Oke, kalau gitu selamat mencoba. Oke, mungkin itu ya tahapan skincare atau morning skincare untuk mengatasi wajah berkeringat. Jadi di sini aku yang ulas dulu atau aku bagikan tipsnya dulu, yaitu morning skincare-nya dengan menggunakan beberapa produk yang menurut aku ini recommended banget, bagus banget untuk mengatasi keringat pada area wajah. Jadi sehabis morning skincare, kita akan lanjut ke night skincare pada video selanjutnya. Oke, mungkin itu aja ya tips pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channelnya dan yang sudah nonton video ini sampai selesai. Makasih ya. Sampai ketemu pada video night skincare berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.